Apa hukum maulid? Hukum dalam Islam tidak lepas dari 5 hukum. Wajib, sunnah atau lebih tepat mustahab, makruh, mubah, haram. Coba sebutkan, maulid ini masuk ke bagian mana? Hukum pegok kanduri maulud hai wahabi lempap boleh. Karena di dalam pegok kanduri maulutnya letak nilai-nilai kebaikan. Sehingga bila gedeh yang tak pegok kanduri maulut akan gebi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awakkah wahabi bacut-bacut? Bid'ah. Bid'ah dan neraka. Fikir nerakanya ada naik kah pegok? Alah halimpah. Yang pah cita duk kemunyan, Pak Kambing. Allahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hukum pegok kanduri maulud hai wahabi lempap boleh. Karena di dalam pegok kanduri maulutnya letak nilai-nilai kebaikan. Sehingga bila gedeh yang tak pegok kanduri maulut akan gebi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awakkah wahabi bacut-bacut? Bid'ah. Bid'ah dan neraka. Fikir nerakanya ada naik kah pegok? Alah halimpah. Yang pah cita duk kemunyan batang bingga. Kah anak kata oh hai wahabi la maulut gepegok dah ceh. Hana kata, oh, orang Aceh saat kepegat maulud. Kacijak tiga apa maulud baik pegah bidah-bidah ada. Kiban orang Aceh kepegat maulud. Lam kepegat maulud tersebut leh orang Aceh nak muslawud. Apakah muslawud kepada Rasulullah SAW suatu hal yang dilarang di dalam agama? Suatu hal yang ketegah di dalam agama? Jawapannya, hai wahabi ma'at, tentu tidak. Karena Allah SWT gekelam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nyan dalil yang geanjurkan gedaya untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah di dalam pegak kanduri maulud tersebut nak berzikir. Apakah berzikir suatu hal yang ketegah di dalam agama? Lihatnya di dalam pegak kanduri maulutnya hai wahabi lempak nilai sedekah. Apakah sedekah suatu hal yang ketegah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam agama? Jawabannya hai wahabi pak tentu tidak, karena gekal oleh Rasulullah as-sadaqatu tarfa'u bala. Sedekahnya dapat menegahkan bala. Bahkan dengku wahabi ke bro, dia buah abah-abah. Wahabi pa'ah. Jadi, hai wahabi pa'ah, di dalam pegak kanduri maulutnya, na pegak kanduri makanan bagi-bagi. Apakah bagi-bagi makanan suatu hal yang ketiga dalam agama? Padahal dalam Al-Quran, kan, wala yahutu ala ta'amil miskin. Olahkah di dalam pegak kanduri maulutnya, na jalin talo persaudaraan, silaturahmi. Apakah silaturahmi hal yang ketegah dalam agama? Padahal hai wahabi pa'ak li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga anjurkan gedanya untuk bersilaturahmi. Bahkan cikalon nilai silaturahmi, cikalon kelebihan silaturahmi, cikalon hai wahabi putra keken dari Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keken li Rasulullah. Putrakan man ahabba an yubsatalahu fi rizqi wa yumsalahu fi atharihi falyastir rahimah. Menyoga tak ingin berkepelapang rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekali Nabi. Menyoga tak ingin berkepupayang umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala artinya berkepi berkat umur. Falyastir rahimah. Maka hendak kalian menjalin tali silaturahmi. Ya, pakang nikah kapegah maulutnya bid'ah. Padahal dalam acara pugut maulutnya najalin talo persaudaraan. Patalah. Sehingga kah kapegah maulut tersebut hukumnya bid'ah dalalah tamau neraka. Pat yang talah.
Makanya haiwah Habib Pak menyuka pegah maulud Nabi yang bid'ah talalah talah tatat. Lihatnya watia puga kanduri maulutnya. Kamu watia memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW yang bentuk syukur kamu haiwah Habib Pak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam Al-Quran haiwah Habib kul bifadlillah wa birrahmatihi kala Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan hai Muhammad dengan karuniaku, dengan karunianya Allah, wabir rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Apa makna wabir rahmatihi? Dalam tafsir jalalain, getafsir ay Al-Quran. Batau keputeran Al-Quran hai wahabi, lempak. Bak Nabi Gedayu Muhammad SAW. Maka kamu bentuk syukur kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu memperingati uro lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dok Wahabi kan yang bungeh waktu memperingati uro lahir Nabi, iblis tabo Wahabi tabo. Iblis tiro yang bungeh waktu peringati uro lahir Nabi, Wahabi tabo. Iblis ngon Wahabi. Dua ro berarti ureung yang paling bengeh di saat memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahawa inan gepegah Abu Lahab, urang kape Abu Lahab. Waktu lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senang tatat gopnya sehingga gepu merdeka sira budak ke. Sehingga le Abu Lahab tiap-tiap urang Senin geperingan azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala urang kafe. Apalagi getanya urang Islam, urang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat layak untuk getanya memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hai Wahabi, menyuka pegah maulud nabinya adalah bid'ah dalalah talah tatat. Tapi wajib boleh memperingati hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena di dalamnya terdapat tersimpan nilai-nilai kebaikan. Oleh karena demikian, Wahabi kaje tobat. Getanya urin cik lun, saudara lun Bandung, sahabat lun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperingati uro lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyai pegah bid'ah dalalah nyan yujak lampak. Kerana demikian, wahai saudaraku sekalian, mari kita nyo memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda bukti dan syukur kita nyo kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.